Bunda masukkan kerang ya Bunda, biar dia matang dulu. Nah, baru kemudian kita masukkan yang lain ya Bunda. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda-bunda sekalian. Hari ini Bunda Tengku mau buat tom yam kerang. Nah, adapun bahan-bahan yang sudah Bunda Tengku siapkan, yaitu ini ada kerang 1 ons setengah kerang. Ini ada 1 ons setengah bunga kol. Ini ada bakso, ada 20 buah bakso. Ini ada bumbu serbaguna, yaitu terdiri dari kunyit, jahe, lengkuas, kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar sedikit. Ini yang sudah Bunda giling ya. Nah, ini ada daun jeruk purut, daun salam, daun pandan, dan serai. Kemudian ini ada bawang merah yang sudah Bunda rajang-rajang ya. Ini ada 1 buah tomat yang besar. Kemudian ini ada cabai caplak yang sudah Bunda iris-iris, ada 10 buah. Nah, ini ada garam, gula, penyedap rasa, dan sedikit kaldu ya. Nah, sekarang Bunda mau memasaknya dulu ya. Kemudian ini Bunda sudah merebus airnya sekitar 400 ml ya Bunda. Nah, ini Bunda masukkan bumbunya serbaguna. Kemudian Bunda masukkan bawang yang sudah Bunda iris-iris tadi. Kemudian Bunda masukkan ini daun-daunan ya Bunda. Ini Bunda masukkan kerang ya Bunda, biar dia matang dulu. Nah, baru kemudian kita masukkan yang lain ya Bunda. Bunda sekalian, kita biarkan dulu ya Bunda, dia biar melegak dulu airnya ya Bunda. Ini Bunda, Bunda masukkan ya Bunda-bunda sekalian. Baksonya Bunda masukkan. Kemudian ini Bunda masukkan ya. Ini Bunda masukkan bakulnya. Ya, masukkan. Nah, ini Bunda masukkan ya Bunda. Semua Bunda masukkan. Ini Bunda masukkan cabenya, kemudian Bunda masukkan tomatnya ya. Kita biarkan sejenak ya Bunda-bunda sekalian. Tidak usah terlalu lama, tapi ya tidak usah terlalu cepat juga ya. Nah, ini udah kita masukkan. Nah, sebentar lagi kita icip-icip rasanya Bunda, gimana rasanya. Nah, sekarang kita icip-icip dulu ya Bunda, rasanya gimana, udah nanu-nanu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali, mantap sekali, sedap sekali Bunda, udah pas semuanya Bunda. Gula garamnya sudah pas semuanya Bunda ya. Nah, sekarang ini udah mendidih airnya, sudah melegak, sudah bisa kita angkat ya Bunda. Kita matikan dulu kompornya. Nah, inilah dia Bunda, masakan Bunda Tengku hari ini. Tom yam kerang.
bunda-bunda sekalian, inilah tom yum kerang yang simple bunda dari Bunda Tengku. Jika bunda berkenan, kunjungi channel Bunda Tengku ya, dan di like, di subscribe, dan ditonton sampai habis, jangan di skip ya bunda-bunda. Tolong bunda-bunda jangan di skip. Atas perhatian bunda-bunda saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf segala kepada bunda-bunda, saya mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Salam.